pada ayat 108 apa yang disebut oleh Nabi Yusuf. Tengok pada ayat 108 Nabi Yusuf sebut qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'an wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura afalam yasiru fil ard fayanzuru kayfa kana aakibatul ladhina min qablihim waladarul akhirati khairul lilladhina ittaqaw afala ta'qilun. Ayat ni sangat menarik. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili ad'u ila Allah, inilah jalan aku, agama aku yang aku menyeru manusia kepada Allah. Ala basirah, tengok Nabi ajak sesiapa sahaja yang nak mengajak manusia kepada jalan Allah, hendaklah dia mengajak ala basirah, di atas ilmu. Ala basirah, basirah itu kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir umpamanya, ala basirah, atas ilmu. Jadi ayat ini nak bagi tahu, kata manhaj yang dibawa oleh Nabi dan seluruh para Nabi dan sesiapa sahaja yang menyambung agama ini, hendaklah mengajak manusia, menyeru manusia kepada Allah dengan jalan ilmu. Sebab itu agama ni ilmu. Agama ni tak diajak dengan lawak. Agama ni tak ajak dengan dongeng. Agama ni tak diajak dengan cerita mengarut. Agama ini tak diajak dengan mencarut, memaki. Agama ini tak diajak dengan fitnah. Agama ini tak diajak dengan perkara tahyul. Agama ini tidak diajak dengan cerita-cerita yang palsu. Tetapi agama diajak dengan ilmu. Ala basirah. Sesiapa sahaja yang nak bawa agama ni, nak menyeru agama ini, hendaklah membawanya dengan ilmu. Manusia, masyarakat mesti dididik dengan ilmu. Mula-mula mungkin tak seronok. Mula-mula mungkin jemu. Mula-mula mungkin tak boleh masuk. Tapi kalau didedahkan dengan ilmu, diajar dengan ilmu, bertanya Quran dan Sunnah, maka mereka akan jadi satu budaya. Sebab Nabi kata ala basirah. Bukan dengan, sebab itu kita tak boleh ajar agama dengan puak. Tak boleh ajar agama dengan sentimen. Agama dengan ilmu. Siapa yang nak bercakap agama mesti ilmu. Ala basirah, mesti ada hujah, mesti ada keterangan, ada dalilnya. Kerana agama ini diajar dengan ilmu. Ala basirah ana wa manittaba'an. Siapa yang nak ikut jalan aku, kata Nabi, hendaklah dia membawa dengan ilmu. Ini dalam surah Yusuf ayat 108.